Dari Stadium Yusim Nilai, ayo kita saksikan lawanan Piala MFL pertemuan di antara Kelantan dan Negeri Sembilan pada petang ini. Aksi kumpulan B, lawanan yang ke-9 untuk kedua-dua pasukan. Oh, bahaya di situ kesilapan yang dilakukan untuk Negeri Sembilan melakukan percubaan namun tidak menepati sasaran. Percubaan yang dilepaskan di situ oleh Syakim Karim sebentar tadi. Ketika bola di kaki Rizakmi Akhtar dirampas oleh pemain Negeri Sembilan. Apakah ada crossing ketika ini dalam kawasan penalti Kelantan dan peluang. Oh, sayang terlepas. Oh, itu peluang yang terbaik setakat ini. Terlepas di situ Syakimi. Kita perhatikan daripada apa yang dilakukan oleh Vimal tadi. Oh, kali ini baik dalam kawasan penalti Negeri Sembilan. Dan di situ percubaan. Oh, hampir-hampir sahaja. Percubaan yang dilakukan oleh Afif Jazimin setelah menerima hantaran silang dari sebelah kanan. Kita perhatikan daripada gerakan ini. Satu hantaran yang baik juga dilakukan oleh Saran Raj. Sedikit saja tersasar. Sisi terus ke depan. Ah, baik kali ini namun tidak menuju ke arah pintu gol dan peluang lagi sekali gol. Rembatan padu dilepaskan oleh Jamabila Rivin di depan pintu gol Kelantan untuk menghasilkan jaringan yang pertama di Stadium Yusim Nilai ini dapat kita saksikan. Jadi Negeri Sembilan di depan. Minit ke-24 ini. 1-0. Kita perhatikan daripada perebutan bola yang pada awalnya melonjak di situ adalah Kamai Dika. Terus melakukan hantaran terlalu kuat. Ah, belum keluar lagi dan kali ini peluang untuk Negeri Sembilan. Dia mendakwa terkena tangan di situ Fahmi. Namun bola belum keluar, percubaan dilakukan tersasar. Peluang yang dimiliki dalam kawasan penalti seakan-akan gerakan yang pertama yang menghasilkan gol pada minit ke-24 daripada En Jamabila Rivin tadi. Kita perhatikan lagi sekali. Diteruskan oleh pengambil tanda free kick dan kali ini peluang untuk Kelantan pula. Bagaimana? Oh, agak baik sebenarnya percubaan dari jarak jauh itu. Setelah melihat kedudukan penjaga gol Negeri Sembilan Muhammad Firdaus Irman sudah berada di depan. Kita perhatikan tindakan yang dilakukan oleh Saran Rashini. Dan kali ini Kelantan pula berpeluang. Mungkin ini serangan yang terakhir mereka separuh masa yang pertama ini. Terus dilakukan cantik percubaan itu. Namun cemerlang penjaga gol Negeri Sembilan kali ini Firdaus Irman untuk menyelamatkan percubaan itu. Kita perhatikan lagi sekali. Daripada corak permainan yang terus dilakukan hantaran-hantaran jauh sebegini. Sekali lagi dilakukan hantaran itu namun dipatahkan oleh Zaim. Lontaran ke dalam pantas diambil oleh pemain Kelantan, Afiq. Kali ini cross tinggi. Ah, baik kali ini. Oh, hampir-hampir saja di situ. Bagaimana agaknya? Isyarat gol sudah pun diberikan. Ini bermakna jaringan terhasil daripada Saran Rush minit ke-52 ini. Mungkin dapat kita perhatikan lagi sekali. Kerana pembantu pengadil di sebelah sana sudah pun mengesan bola itu. Sudah melepasi garisan. Kita perhatikan daripada hantaran silang ini. Melambung tinggi. Nampak macam tidak bahaya. Namun tandukan Saran Rush. Dan di sinilah bola yang ditepis oleh Firdaus Irman, penjaga gawang Negeri Sembilan yang sudah melepasi garisan gol untuk diberikan kredit kepada Kelantan bagi jaringan penyamaan pada minit ke-61 ini. Dah Negeri Sembilan kali ini ada dalam kawasan penalti. Oh, satu percubaan yang ditepis dengan cemerlang di situ oleh penjaga gol Kelantan Johan Syazidan. Perhatikan di sini. Baik kali ini. Clearance.
Masih lagi bola dalam padang, belum keluar. Bahaya. Dan kali ini peluang untuk Negeri Sembilan. Oh, tidak. Diselamatkan di situ. Oh. Sekali lagi kelekaan. Kali ini datang daripada Rakesh. Kita perhatikan, dia menjagakan bola itu sudah selamat. Taran jauh dilakukan oleh Rakesh. Ah, bahaya. Kedudukan ini bagaimana untuk Kelantan? Dan itu dia. Gol! Dicuri peluang itu dengan baik oleh Haziman Cengah. Agak goyah persefahaman di antara penjaga gol Negeri Sembilan tadi, Muhammad Firdaus Irman, yang sepatutnya boleh menyelamatkan situasi itu. Begitu juga dengan Kamal Dika. Daripada hantaran jauh yang boleh diselamatkan, Kamal sebenarnya cuba melakukan tandukan ke belakang namun tidak cukup kuat untuk digapai oleh Firdaus. Diterpa dengan pantas oleh Haziman untuk membolehkan gol kedua Kelantan dihasilkan. Negeri Sembilan terus berpeluang, hantaran ke depan lagi sekali dalam kawasan penalti. Dan kali ini peluang, apakah terkena tangan? Nampak terkena tangan di situ. Penalti diberikan. Penalti untuk Negeri Sembilan. Setelah Fawaz Mukresh dijatuhkan. Kita perhatikan di sini. Pada awalnya, jelas kalau daripada gerak perlahan ini, Fawaz menepis bola dengan tangan. Haris tenang dan gol. Gol penyamaan. Dua sama. Melegakan. Bukan sahaja melegakan Muhammad Ishak Kunju dan juga barisan pegawai di tepi padang. Terus taran ke depan dan tak berjaya. Dan serentak dengan itu, whistle penamat dibunyikan oleh pengadil Muhammad Faizuddin Ismail untuk menamatkan aksi sengit yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan ini. Jadi inilah keputusan penuh. Perlawanan di Stadium Yusim dinilai ini dengan masing-masing mendapat dua gol.